belakang maju ke depan, yang di belakang maju ke depan. Apa perlu saya jemput? Nah, yuk maju ke depan. Mbak-mbak tapi silakan maju ke depan. Biasanya di depan kan nanti biasanya lebih ini, lebih bisa. Kita kelihatan. Ini mbak, oh, cuma tiga orang ya, cewek-cewek? Tiga. Oh, ada tiga. Oke, nah. Ada lagi yang mau maju ke depan? Masih yang di belakang, maju ke depan? Ini sudah bisa dimulai kalau belum maju, mas. Ayo, maju aja ya. Gak ada yang gigit kok di sini. Walaupun gak ada mikrofonnya, serius, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pagi. Selamat siang ya. Selamat siang. Selamat siang kita semuanya. Terima kasih dan selamat sekali rasanya kita bisa berkumpul di sini di gedung apa? Gedung UTS. Gilo apa ya Gilo? Oh iya Gilo Gilo ITS Surabaya. Boleh tepuk tangannya dulu untuk kita semuanya. Dan kali ini, hari ini nanti ada dari KPK Kota Surabaya, Pak Purnomo. Beliau adalah komisioner divisi hukum ya Pak ya? Alhamdulillah divisi hukum. Hubungannya apa ya sama ini gitu? Emang ini mau tanya-tanya nih. Dan juga ada Mbak Dia ya. Mbak Dia dari Perludem juga nanti bakal menjelaskan tentang pembukaan data yang apal-apal itu saya juga nggak ngerti. Mungkin di sini kita nanti akan ada sesi diskusi dan sebelumnya mereka akan memaparkan apa saja sih KPU itu seperti apa dan kemudian ngapain ya kita ada di sini. Nanti bisa tanya-tanya langsung. Tapi sebelumnya saya boleh tanya sesuatu nggak sama teman-teman? Saya manggilnya teman-teman aja ya, kalau tadi kayaknya saya tua banget. Oh, saya pasti baru lulus kemarin soalnya. Yang SMA dulu deh, dari SMK mana? SMK. Pernah jadi sama KPU? Pernah ya, alhamdulillah. Akhirnya. Kalau jadi mahasiswa kan pernah dengar kata KPU gitu? Saya buat milih BEM. Enggak, ada yang tahu gak sih pilih itu kapan? Filwali Surabaya itu kapan? Desember, oke, okay. Tanggal? Tanggal 9, namanya siapa? Novita, ya nanti kalau kamu saya lagi minta ke Bu Novita hadiah KPU ya dari KPU Kota Surabaya. Oke, okay. Nah kemudian apa sih yang ada di bayangan kita tentang pemilu dalam hal ini pemilu Kota Surabaya? Pasti ada bayangan mungkin dari mahasiswa ataupun yang nggak hanya dari mahasiswa ya, apa yang Anda bayangkan tentang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2015 ini? Mungkin dari berita-berita yang kemarin duduk calonnya kabur kamar mandi nggak balik-balik, atau sampai sekarang informasinya kok nggak ini ya, atau apa ataupun boleh angkat tangan dulu sebelum nanti Pak Pur akan menjelaskan. Apa yang paling nggak yang ditahu aja, apa yang ditahu tentang pemilu pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya? Boleh yang kamu tahu aja ya, kamu nggak usah kalau nggak tahu. Pemilunya dia pemilunya dalam mau datang ke TPS umur berapa 17. Sudah sempat nyoblos. Nanti umurnya 17 tahun, nanti tanggal 9 udah coba sebenernya. Iya. Kamu rasa umurnya dalam modal TPS? Oke. Ada lagi yang di kubu sebelah sini mungkin? Mungkin apa Pak yang bisa disampaikan yang Bapak tahu tentang informasi selama berlangsungnya pergulatan televisi mungkin? Ikutin pak, gemes nggak pak, mainnya? Iya.
Maju saja tapi nanti kalau jalan-jalan. Kalau mana itu usah belakang ya Pak ya. Yang di sebelah sini anak-anak muda Surabaya dari mana pun asalnya. Biasanya kan kalau mahasiswa dari mana-mana asal teman kalau oke. Mungkin Mas Giring boleh saya tanya? Iya, asalnya dari mana? Surabaya. Sidoarjo. Bukan pemilu untuk Surabaya ya, tapi Sidoarjo pemilunya kapan? Pemilihan. Kurang ngerti. Mas, besok coba ya KTP biar dicoret sekalian. Pilih sekarang juga loh di Sidoarjo. Karena sekarang itu sebentar harusnya. Tapi kamu ngikutin nggak? Di Surabaya itu ada apa sih? Kan kuliahnya di sini toh. Iya, kuliahnya cuma di dia di sini. Cuman kalau KTP sih bukan di sini. Tapi nggak penting berarti ya. Ada pemilu di pemilu tanggal itu nggak penting ya. Oke, okay. Lo jawab yang jujur ya. Yang KTP-nya Surabaya. Oke, okay, Mas, boleh. Jangan panggil Bu, panggil Mbak. Bu, Mbak. Keren tahu. Terus tadi Anda semua dapat informasi dari mana? Apakah di webnya KPU atau kalian televisi aja atau memang sengaja googling, sengaja searching atau sengaja ya udah sambil lewat aja. Saya boleh enggak? Ini adalah ungkapan saudara kami, bukan akan menyalahgunakan atau mencari pembenaran atau apapun. Kita hanya share aja di sini. Saya pengen tahu banget. Kira-kira Anda tahu itu dari televisi kan, koran atau ya omong-omong di kopi warung lah, kita nongkrong di kopi gitu kan. Kayak Pak Pur kan suka banget nongkrong di kopi-kopi. Informasinya dari Angkor. Ada sejarah khusus menggoogling atau mencari informasi dalam sebuah bentuk kekinian sekarang internet, fasilitas yang digunakan ada apa? Atau secara khusus buka? Saya punya KPU atau Surabaya? Tidak ya? Ngapain gitu ya? Nggak lurusannya ya? Nanti buka lalu Surabaya. Tapi kali ini kita semua akan mendapatkan informasi dari KPU atau Surabaya dan informasinya apa sih? Nantinya bisa disampaikan juga oleh Mbak Dia. Dan saya akan panggilkan Bapak Satrio Purnomo Trigodigdo SHMH yang akan menjelaskan tentang kenapa sih Pak? Gak tau. Itu juga gak ngerti. Di sini kan hukum. Tapi ini kebanyakan yang datang orang-orang pintar yang luar biasa dari dengan IT-nya kan? Tepuk tangan untuk beliau. Ya, saya buat pertanyaan dulu ya, jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebagaimana oleh Mbak Tiwi tadi, Bu Tiwi ya Mbak Tiwi. Nama saya Purnomo, kebetulan saya punya tahun jawab memang di divisi hukum SDM. Tenang aja, gak bakal kuat ujian kok. Jadi hukum SDM pengawasan dan organisasi itu. Tapi kenapa saya ada di sini bersama dengan teman-teman sekalian, terutama di komunitas yang menurut saya pribadi itu levelnya high tech gitu ya. Karena bukan cuma sekedar telepon dan SMS, tapi juga sudah bentuk ke aplikasi. Karena kami, KPU Kota Surabaya, punya tanggung jawab untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Jujur saja yang ditanyakan tadi Mbak Tiwi menjadi bagian dari evaluasi kami dalam proses penyelenggaraan. Ternyata kami belum cukup masif dalam menyebarkan informasi yang kami miliki. Padahal di sisi yang lain, sekedar informasi juga buat teman-teman bahwa kami sudah punya website yang selalu update terkait dengan perkembangan penyelenggaraan pemilihan itu pertama. Yang kedua, kami juga bahkan bukan hanya cuma website, kami punya Facebook, Twitter yang mencoba untuk menjangkau penggunaan media sosial di kalangan kita. Apakah hanya itu? Bukan. Bahkan KPU Kota Surabaya sekarang sudah punya aplikasi. Aplikasi di mana teman-teman bisa ngecek apakah teman-teman masuk ke daftar pemilih atau tidak, itu pertama. Yang kedua, lewat aplikasi itu kami juga berusaha menginformasikan kepada masyarakat apa sih yang sedang kami lakukan
terkait dengan penyelenggaraan. Misalkan kami memang tidak akan bicara bahwa calonnya kabur ke kamar mandi, bukan, tapi bahwa kami akan bilang di dalam update itu bahwa KPU tidak menerima dokumen pendaftaran pasangan calon A dan B misalkan, atau KPU baru saja menetapkan pasangan calon A dan B untuk sebagai peserta dari Pilpres 2015. Nah, mas-mas dan mbak-mbak sekalian, melalui kesempatan ini, kenapa ada divisi hukum di sini, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa ada yang namanya PKPU, ada yang tahu PKPU enggak? Peraturan dari KPU tentang partisipasi masyarakat. Itu menjadi dasar buat mas-mas dan mbak-mbak sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah, di dalam peraturan itu, izinkan saya untuk bacain, karena enggak hafal pasal dan banyak banget, bahwa masyarakat itu punya hak. Kalau masyarakat itu berarti mas-mas dan mbak-mbak bukan? Ya. Mas-mas dan mbak-mbak itu punya hak untuk memperoleh informasi publik terkait dengan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu punya hak mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Yang kedua, menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan pemilihan. Yang ketiga, berpendapat atau menyampaikan pikiran lisan dan tulisan. Yang keempat, ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan dan peraturan, ikut serta dalam setiap tahapan pemilihan, sampai dengan ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Ada beberapa item lagi yang nggak mungkin saya bacakan satu-satu. Intinya adalah, saya ingin menginformasikan kepada mas-mas dan mbak-mbak sekalian bahwa teman-teman punya hak. Dan tantangannya sekarang adalah bagaimana teman-teman memanfaatkan atau memaksimalkan hak yang teman-teman miliki. Itu karena apa? Karena hak yang kita miliki sekarang itu beberapa tahun yang lalu hampir saja dicabut. Kenapa dicabut? Ada yang tahu nggak kenapa dicabut? Karena kepala daerah hampir saja dipilih oleh DPRD. Setelah perjuangan panjang, akhirnya hak suara itu dikembalikan lagi ke rakyat. Nah, di situ. Jadi, mohon maaf karena saya kebiasaan berhubungan dengan pasal dan laptop, tapi terkait dengan dokumen gugatan hukum dan kawan-kawan, jadi sebenarnya nggak ya begitu pandai berbicara di dalam publik. Terkait dengan itu, kami di sini mencoba untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat, bukan hanya dengan menyediakan informasi di dalam website, Facebook, Twitter, ataupun aplikasi, tapi juga mengajak kepada masyarakat, ayo bantu kami menyebarluaskan informasi yang kami miliki ini melalui aplikasi-aplikasi yang akan teman-teman buat. Tapi pertanyaannya kan, bagaimana kami bisa buat aplikasi kalau misalkan informasinya nggak disediakan? Iya apa tidak? Iya kan? Ada nggak pertanyaan kira-kira informasi apa sih yang bakal dipublish sama KPU? Iya apa enggak? Iya, pokoknya iya. Jadi, izinkan saya untuk menginformasikan, saya dapat bocoran dari Mbak Dian tadi malam. Jadi paling tidak, yang informasi yang akan kami berikan kepada teman-teman itu adalah profil calon. Profil calon itu apa? Nama, alamat, hobi. Kata-kata mutiara nggak ada sih, kata-kata mutiara nggak ada. Hobi, kemudian riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan kawan-kawan. Mutu hidup, bukan kata-kata mutiara, tapi mutu hidup. Itu profil calon. Yang kedua adalah visi-misi. Visi-misinya apa sih? Ada yang pernah tahu nggak? Nggak ada kan? Karena memang, apa namanya, kami dianggap tidak menyebarluaskan, padahal itu sudah di-upload di website. Nah, izinkan kami melalui kesempatan ini bahwa visi-misi itu juga sudah kami informasikan kepada publik. Itu bisa jadi item informasi yang teman-teman manfaatkan dalam pembuatan aplikasi nanti. Yang ketiga adalah dana kampanye. Pernah kebayang nggak teman-teman kalau sekarang para pasangan calon itu punya kewajiban untuk melaporkan setiap penerimaan dan pengeluaran dia terkait dengan kampanye yang diselenggarakan. Nah, kita sendiri, siapa sih yang pengen buku tabungannya dilihat sama orang lain gitu kan? Karena apakah saldonya nol atau minus kalau saya gitu kan? Tapi ini, para pasangan calon punya kewajiban untuk menginformasikan dana kampanye ini. Dan apakah itu akan disimpan oleh kami? Tidak. Kami publikasikan dan silakan diakses dan dijadikan bahan dalam aplikasi yang teman-teman mau buat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah berita. Maksud berita di sini adalah
kami selalu mengupdate setiap kegiatan yang kami lakukan. Bahkan ketika kami menyelenggarakan kegiatan ini pun, teman-teman bisa lihat press release-nya nanti di website KPU ataupun di aplikasi. Yang keempat adalah TPS. Ada yang tahu nggak jumlah TPS di Surabaya? Nggak ada. Ada 3.936 TPS di Surabaya. Nah, bagaimana TPS itu dibagi per kelurahan, per kecamatan, berapa jumlah pemilihnya, itu akan kami sediakan informasinya sebagai bahan teman-teman untuk membuat aplikasi. Kemudian selanjutnya adalah DPT, daftar pemilih. Dan terakhir adalah proses rekap. Maksudnya proses rekap di sini adalah setelah dari TPS, itu dihitung nggak di TPS? Dihitung kan? Dihitung kemudian dijumlahkan di tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kota. Angka-angka itulah yang nanti akan kami buka kepada, bukan hanya ke tempat teman-teman sebenarnya. Mingkem boleh kok mas, nasib ternyata. Nah, apa namanya? Informasi itu yang akan kami buka bukan hanya ke teman-teman sebenarnya, tapi juga kepada publik kota Surabaya. Nah, secara khusus buat teman-teman, apa sih yang kami lakukan? Yang kami siapkan adalah digital data. Ngerti? Bahasa saya sih digital data, saya nggak tahu benar apa salah. Tapi paling tidak dalam format CSV dan kawan-kawannya itu loh. Nah, itu yang akan coba kami sediakan khususnya buat teman-teman sehingga bisa diolah lebih lanjut. Nah, harapan saya, kita semua di sini bisa memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk kota Surabaya. Mohon maaf ya masih Sidoarjo ya, tapi ya paling tidak kami ingin menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat itu penting. Karena apa? Karena ini menyangkut nasib mas-mas dan mbak-mbak sendiri. Karena apa? Karena suara jenengan itu memang berharga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar tepuk tangan. Mungkin nanti ada yang ingin ditanya-tanyakan, kita simpan dulu pertanyaan, kita ada di sesi terakhir ya, nanti kita akan bertanya-tanya dengan narasumber. Dan selanjutnya, kalau tadi Pak Prom menceritakan dan menjelaskan tentang menginformasikan tentang KPU, apa saja yang bisa teman-teman peroleh di situ. Kali ini ada Bapak Gantung, sudah sekarang Mbak Cantik ya. Bahagia dari pengunjung ya Mbak ya, tepuk tangannya dulu dong. Jelaskan apa seperti apa, saya juga nggak ngerti, langsung aja ditanya. Silahkan, Mbak Dini. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertemu langsung dengan teman-teman yang ada di sini. Senang juga melihat ada beberapa perempuan-perempuan cantik di sini nih dari SMK. Karena kalau kumpul-kumpul developer kayak gini biasanya jarang banget ada perempuan. Jadi senang banget bisa ini. Saya dari Perludem. Perludem itu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Fokus kami ada di riset, advokasi, kemudian media juga kami punya portal berita namanya rumahpemilu.org. Dan kami adalah organisasi yang independen dan non-partisan. Jadi kami tidak berafiliasi ke kandidat manapun atau ke partai politik manapun. Kemudian di Perludem saya berada di divisi API Pemilu. Jadi ini sebuah open data approach untuk voter engagement yang inovatif. Jadi kita berusaha untuk bisa menarik partisipasi pemilih lebih banyak lagi, tapi melalui inovasi-inovasi. Dan kali ini inovasinya dari open data. API sendiri singkatan dari, kalau developer pasti sudah tahu ya, API, jadi Application Programming Interface. Yang kami lakukan sebetulnya termotivasi dari hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang data pemilu kita tuh luar biasa banyaknya, luar biasa berharganya. Akan tetapi datanya tersebar di mana-mana, jadi bukan cuma di KPU, tapi juga ada yang di perpustakaan, kemudian ada di organisasi-organisasi masyarakat, dan itu sulit sekali untuk dikumpulkan menjadi satu dan benar-benar bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian kalaupun ada soft copy-nya, dia masih banyak terperangkap di bentuk PDF atau JPEG. Jadi kalau developer mungkin mengerti susahnya gitu mengolah PDF atau JPEG, apalagi kalau formulirnya tulisan tangan gitu. Saya error banget gitu ya.
sebagai informasi, kemarin pilek kita tuh sekitar ada 200 ribu kandidat, dan itu lebih dari 50% ngasih CV-nya itu tulis tangan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya kita menunjukkan CV. Kemudian masih banyak yang nggak menggunakan topi, mungkin bisa lihat gambarnya kayak gitu, itu lebih parah lagi sampai lemari gitu bentuknya. Jadi itu salah satu motivasi kita kenapa akhirnya kita buat inisiatif yang namanya FPI Pemilu. Jadi kami berusaha selain melakukan digitalisasi, kami juga membuat FPI dari database tersebut, sehingga database tersebut bisa mudah untuk ditarik atau masuk ke dalam aplikasi atau website atau bentuk-bentuk lainnya. Sebelumnya kami sudah melakukan dua kali perlombaan, jadi sebelum pemilu legislatif dan sebelum pemilu presiden. Sebelum pemilu legislatif kurang lebih kita berhasil mengumpulkan sekitar 150 peserta, waktu itu kegiatannya di Bandung, jadi Bandung Digital Valley, dan kita disupport juga oleh Telkom. Yang di Jakarta kita kerjasama dengan Google, jadi kita berhasil mengumpulkan sekitar 300 developer, dan itu dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Google Developer Pool. Ketika sebelum pemilu legislatif, bahkan ada mahasiswa-mahasiswa dari Singapura, itu mahasiswa Indonesia yang tinggal di Singapura, ikut datang untuk berkontribusi, berusaha untuk membantu bangsa dan negaranya lewat membuat aplikasi. Sebelum saya lebih lanjut, mungkin kita lihat sedikit video tentang yang sebelumnya ya. Ini yang di pemilu legislatif. Lagi-lagi ketawa. Tadi screen. Oh,
this application programming interface, which is a brand new initiative for us and for ProDem in support of our election work. The problem that we're trying to address with this is the lack of accessibility of election data. Info yang disediakan oleh PAM PBF yang ada di KPU. Tapi PAM PBF selama ini kenapa banyak pemilih bingung? Salah satunya karena mereka nggak tahu siapa calon-calonnya, siapa calon-calon calonnya. Dengan teknologi informasi ini, dengan cepat akan bisa mengakses memilih memilih calon-calon calon legislatif maupun eksekutif. Apalagi kita tahu sekarang sudah 80 juta penduduk kita sudah menggunakan internet. Kemudian itu sudah lebih dari 30% penduduk kita. It's a matter of gathering the data, it's aggregating the data, it's coding the data, making that of one format that's available by this API so that you've got the database of this wonderful source of information. You need the API so that those who participate today, for example, the developer community, that they have that database in a language that they can readily translate into the kind of applications that we hope result from this hackathon that directly provides voter information to the target audiences that we're looking for. Stay di tempat, ngoding gitu ya, pada nggak tidur. Terus
udah deh, pesta pizza semalaman itu mengalir terus makanan, snack, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian di Jakarta waktu itu kita buka bentuknya apps challenge. Jadi data-datanya dibuka seminggu sebelumnya, kemudian developer bisa mengirimkan beta dari aplikasinya dan nanti akan dipilih. Nah, itu kita pilih 60 tim terbaik, itu udah sekitar 200 orang untuk datang di hari H penjurian. Kira format seperti itu nanti yang akan dilakukan di Surabaya juga. Jadi kita nggak ngerjain 24 jam di tempat, tapi kita punya waktu untuk mempersiapkan aplikasinya sebaik dan sebagus mungkin untuk acara tersebut. Seperti itu. Jadi alhamdulillah setelah kita melakukan ini, ada banyak sekali insight yang bisa kita dapat ya. Bukan cuma aplikasi, tapi juga ada, kita bisa lihat nanti. Jadi ada juga yang membuat akhirnya peta pelanggaran pemilu misalnya. Kalau ini peta yang kita buat sendiri hasil pemilu, jadi bisa terlihat partainya di daerah mana aja yang menang. Misalnya partai PDIP menguasai Kalimantan dan lain-lain. Kalau misalnya kita pilih, ini bisa dilihat di peta calak.expot.com. Jadi nanti keluar siapa aja yang terpilih, biodatanya seperti apa. Dan ini memungkinkan ketika data-datanya itu dibuka atau digitalisasi. Kemudian ini juga salah satu developer perempuan yang bikin website untuk analisa trending topic Twitter. Waktu itu Prabowo lawan Jokowi, jadi analisa sentimennya positif atau negatif. Misalnya ini sentimen Prabowo di atas negatif pada tanggal berapa karena isu apa, positif karena isu apa. Nih, kita bisa ngecek di website-nya. Ini juara keempat waktu itu. Semua aplikasinya bisa dicek di pemiluapps.org. Nanti kalau mau buka-buka ya, lihat kayak gimana sih aplikasi yang udah disubmit oleh kawan-kawan. Sudah lebih dari 485 kunci aplikasi yang terdaftar di API kita dan yang dipublikasi di Google Play Store. Ada 40 apps dalam bentuk Android, iOS, dan juga ada yang versi web, jadi web version. Dan yang versi web juga ada yang waktu itu pemenang juara kedua untuk Apps Challenge di Jakarta. Kita juga sudah mendapatkan hits dari masyarakat seluruh Indonesia, lebih dari 100 juta hits dan 7 juta unique user, itu dari statistik kita. Nah, kali ini menuju Pilwali Surabaya, kita punya konsep namanya Pahlawan Udara Challenge. Jadi karena tanggal 1 November rencananya kegiatannya, jadi masih kayak masih lain dengan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan, jadi Pahlawan Muda Challenge. Ini jadwal-jadwal penting yang mungkin mau dicatat atau nanti juga ada di website KPU. Pembukaan datanya mulai tanggal 13 November 2015. Penutupan registrasi, ini selalu dibuka datanya bisa langsung registrasi dan mengirimkan link aplikasi kalau sudah jadi, itu sampai 23 November. Kemudian 23 sampai 25 November kita penjurian di backend, jadi di belakang kita cek 30 tim terbaik akan diumumkan tanggal 1 November. Akhirnya 1 November. Maksudnya ini Oktober. Saya udah error kayak gini. Semuanya Oktober, maaf. Ini acaranya 1 November. Acaranya 1 November, ini semua di atasnya Oktober ya. Mohon maaf. Jadi kurang lebih itu detailnya, tapi detail teknis lebih lanjut saya serahkan ke panel Mas Doni. Mungkin ada yang mau dipresentasikan.
tadi terkait Pak Pol jelaskan untuk data apa yang aja yang dibuka, terus kemudian saya akan jelaskan bagaimana para developer ini untuk bisa mengakses ke dalam api pemilu tersebut. Dari api pemilu tersebut ada di elemen dokumentasi, di elemen sebetulnya pemilu api dokumentasi. Nah, di tahun ini data pemilu api yang khusus untuk Palawan Duda App Challenge yang dibuka adalah data Piwani saja. Jadi kalau tahun kemarin kan juga Pilpres itu mengenai Pilpres ya, Prabowo sama Jokowi. Nah, tahun ini Bu Risma melawan Pak Kasim ini. Seperti yang dijelaskan sama Pak Kurtanu juga, data-data yang dibuka ada profil Pilwali, ya tadi ada nama, alamat, tanggal lahir, moto hidup. Yang kedua adalah visi-visi. Visi-visi mungkin ada dalam dua format. Yang pertama dalam teks atau poin-poin dari visi-visi. Yang kedua adalah dalam hasil scan atau soft copy. Yang ketiga adalah dana kampanye. Kemudian yang keempat, berita yang disampaikan waktu tadi, ada berita-berita dari KPU yang akan dimasukkan juga dalam pembahasan. Kemudian DPT TPS nanti yang dimaksud DPT TPS maksudnya data dari TPS ini ada berapa DPT. Dari RT ini, RW ini ada berapa TPS. Dan juga termasuknya dari dalam nanti ada data DPT. Nah, kemudian mengenai akses kontrol. Sebelum developer ini mengakses ke dalam api ini, kita punya sebuah key. Sampai pembahasan saya pun masih bisa digunakan.
data yang dibuka tetap termasuk data yang open data yang ada di sini, 6 data ini. Mengenai dokumentasi juga ada di halaman endpoint ini. Nanti data apa yang dibuka, nanti begitu diklik ada bidangnya. Maksudnya bidangnya itu ada parameter-parameternya. Misalkan profil di Bali ada parameter nama, parameter tanda lain. Tapi biasanya kalau untuk developer kan pakai underscore gitu. Kalau dalam database kan pakai underscore, ada underscore lain. Gitu. Jadi parameter-parameternya keluarnya nanti, oh ya nanti profil keluarnya juga formatnya dalam JSON. Kalau misalkan nanti ada yang butuh dalam CSP, nanti bisa akses ke GitHub. GitHubnya bisa diakses juga. Tapi kalau tidak, tidak perlu pakai key, langsung bisa di. Setelah nanti masa pembuat bikin aplikasi harus didapatkan dulu sebelum tanggal 23 Oktober. Karena nanti tanggal 23 Oktober kita perlu untuk memfilter. Nanti diambil 30 tim atau aplikasi yang terbaik untuk diberikan di tanggal 1 November. Jadi form-form yang perlu diisi adalah nama aplikasi yang masuk ke gua, kemudian fitur-fiturnya apa aja. Mungkin bisa dilengkapi dengan menu-menunya juga. Kemudian masuk ke ini berada dalam tim atau individu. Kalau individu kan berarti saya bikin sendiri. Kalau masuk bikin tim 3 atau 5. Untuk persyaratan tim maksimal adalah 5 orang. Terus berapa jumlah orangnya dalam tim? Misalkan 4 atau 3. Terus nama timnya banyak apa? Kemudian upload gambar-gambar screenshot yang di aplikasinya. Untuk link download bisa diakses di Google Drive atau Dropbox. Nanti itu kan gratis dan bisa di share. Terus emailnya kalau bisa emailnya tim atau yang bisa dihubungi lah. Nomor HP, alamat, website, itu di atas. Dan ada beberapa ketentuan aplikasi yang dibuat sebelum dibuatnya di tanggal 23. Yang pertama, tidak boleh mengandung sara. Jadi tidak boleh memunculkan suku, ras, agama. Kemudian tidak boleh berpihak pada salah satu calon politik. Misalkan saya bikin X juara gitu. Itu gak boleh memihak lah istilahnya. Jadi harus istilahnya independen. Kemudian kedua harus pertama memilih wali dan menggunakan api pemilu seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang ketiga yang paling penting, karyanya harus asli dan unik. Jadi tidak boleh yang pernah dilombakan, yang pernah menang di
pertandingan sebelumnya dilombakan lagi. Kemudian peserta atau tim boleh mengirimkan lebih dari satu aplikasi yang ingin dilombakan. Nanti kita akan filter lagi di tanggal 20 Oktober sebelumnya. Saya pikir itu aja dari mohon kita ya. Kategorinya apa aja mas? Sudah disampaikan. Oh, sudah ya? Iya. Oke, mungkin orang ada yang mau ditanyakan, karena mungkin Mas Dio tadi bilang kata goib. Saya juga gak ngerti ya bahasa goib ini apa, yang pasti kita semuanya akan bertanding ya nanti ya Mas ya. Dan ada yang mungkin ditanyakan, mau sekedar informasi dan harus teman-teman harus mau tahu ya. Pemilu itu kapan sih? Pemilu wali kota dan wali kota Surabaya itu tanggal 9 Desember, di mana ada dua pasang calon. Jangan-jangan saya bingung juga, dan takutnya nggak ngerti juga kapan pemilu 9 Desember 2015 itu serentak semua Indonesia yang melakukan pilkada serentak tanggal 9 Desember. Di Surabaya sendiri ada dua calon, calon nomor urut 1, Pak Rasio dan Bu Lusi, nomor 2, Bu Risma dan Pak Wisnu. Jadi mungkin ini sekedar informasi, jangan sampai nanti teman-teman juga bingung. Ada, emang ada apa, tanggal berapa, dan seperti apa. Apa yang ingin teman-teman tanyakan mungkin seputar informasi yang belum jelas atau sedikit ada yang nggak yakin gitu kan? Karena kalau lihat dari orang-orangnya gitu, kalau dari Bandung tadi sudah ada acara Jakarta Surabaya, saya berharapnya sukses ya Pak ya, dan lebih oke lah dibanding itu semuanya, karena Surabaya punya talenta dan punya SDM yang luar biasa. Ada yang mau ditanyakan? Punya. Jadi tadi masa ada gelisah, gegana. Punya website dia mas. Oh, maksudnya website tadi itu website timnya atau website apa? Kalau ada website timnya. Kalau ada website timnya. Oh. Kalau misalkan saya beli BT tidak pakai blogspot atau WordPress sendiri. Oh iya. Iya. Itu website timnya harus ada. Enggak apa mas. Yang turunnya opsional. Terus API-nya itu cuma ngambil data berarti? API-nya benar cuma ngambil data, nggak bisa ngisap data. Iya, kalau ngisap data, saya perlu data sendiri. Saya juga sebenarnya jadikan loh itu semua ini kan saya nggak nyambung tuh. Aplikasi buat platform buat aplikasinya harus Android atau boleh? Oh iya. Iya. Jadi boleh iOS, boleh Android. Androidnya tuh nanti saya mau bikin video sampai Lollipop pun bisa. Terus yang penting bisa jalan lah. Terus dari internetnya ya? Desktop juga bisa. Desktop maksudnya Windows XP, Seven atau Windows sampai Windows 10. Terus apa lagi? Website juga bisa, website. Jadi pakai dulu, website, desktop, Android sama iOS. Terus ada yang mau bikin nanti kita. Kalau web ini nanti kita bikin sendiri. Kalau web kebanyakan sih mereka banyak punya website sendiri. Karena itu harus sesuai dengan kalau kita bisa satu web dari kita sendiri. Oh. Bisa domain dari domainnya sama sendiri. Iya. Jadi misalnya saya kan punya. Punya website gitu ya. Mau di tengah lomba. Tapi yang untuk lomba itu tak bikinnya satu. Iya. Bisa ada lomba. Kalau bukannya atau sendiri dari. Iya. Bisa. Untuk framework yang digunakan tuh apakah harus open source atau boleh pakai kayak .NET gitu? Framework. Kalau misalkan pakai Java, iya, terserah mas, bebas, bisa. Kalau saya digunakan bebas. Kalau misalnya Android-nya ada yang pakai HTML atau yang pakai Java, ada yang pakai Flash, itu sambil terserah. Yang penting nanti di compare di aplikasi saja. Nanti kita ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Kalau platformnya kan tadi ada 4 jam. Iya. Itu kalau misalnya mau pakai multi platform gitu, itu harus pilih salah satu atau multi platform ya. Misalnya saya mau bikin aplikasi bisa akses web sama mobile di maksimal yang salah satu ya. Oh iya. Kita sih kalau waktu itu apa waktu sebelum pilek itu dibebaskan aja, jadi
nggak masalah ada yang Android, ada yang itu tuh ada nilai plusnya ketika banyak. Jadi Android sama webnya kok boleh pak? Jadi poin plus kalau bahasanya bagian tadi ya. Oke, okay. Ada lagi yang mau ditanyakan? Informasi mungkin dari KPU Surabaya yang belum tahu, dia belum tahu semua ya. Sudah. Oke, okay. www.kpu.surabayakota.go.id. Surabaya kotanya digambarkan surabayakota.go.id. Mungkin yang mau mencari-cari apa nomor telepon? Nomor telepon kantor? Iya boleh. Nomor telepon kantor langsung carinya Bu Nurita. Aduh, jangan cari yang lain lagi ya. Oke. Iya. 68 satu dua delapan. Pelan ibu. 031-568 1028. Mungkin teman-teman yang mau bertanya-tanya. Mau main ke kantor? Mau main ke kantor juga boleh ya. Mungkin apa? Mungkin kurang apa ya, kurang greget kalau nggak datang ke KPU, boleh di sana karena divisi sosialisasinya itu ada di Nurita, bisa langsung tanya kira-kira apa ya yang bisa diambil datanya, apa yang pengen ditanya-tanya sehubungan dengan tadi ya Pak, visi misi dan kampanye dan lain-lain, bisa langsung menghubungi Bu Nurita. Ya, kita juga mau ngasih tahu kali ini lombanya itu bukan juara 1, 2, 3, 4, 5 tapi ada kategori. Jadi kategori pertama adalah kategori games. Jadi pemenang di kategori games itu yang akan mendapatkan MJ. Jadi siapa yang suka bikin games atau games-games pemilu, kita waktu itu ada yang menang judulnya Pemilu Horror, nanti bisa dicek. Itu jadi supaya menarik, karena setelah kita lakukan riset buat anak-anak muda, mereka suka tuh yang games-games itu daripada baca yang serius-serius gitu misalnya. Terus kategori kedua itu kategori pemantauan pemilu. Jadi baliho yang nggak benar nih, atau kira-kira ada vote buying di sini, masyarakat bisa kirim lewat apps-nya. Nah, itu kategori kedua. Jadi pembuatan aplikasi pemantauan pemilu. Kalau di Indonesia, salah satu aplikasi pemantauan pemilu itu Mata Masa, bisa dicek nanti di website-nya, matamasa.org. Di pemiluapps.org juga ada beberapa yang kalau pantau pemilu, nama aplikasi. Kemudian yang ketiga ada kategori female. Jadi mereka yang bikin aplikasi khusus untuk perempuan, atau misalnya perempuannya yang bikin aplikasinya, itu bisa berhadiah sendiri. Jadi female developers, kasih tahu kalau punya teman female developers, karena kemungkinan mereka menang itu cukup besar untuk kategori female team ya. Kalau female team atau ya cuma tiga nih langsung menang deh satu tim. Kemudian ada kategori lainnya, yaitu kategori disabilitas. Jadi nanti jurinya akan ada kelompok dari perjuri, salah satunya mungkin tunanetra jurinya, jadi dia cuma dengerin aplikasinya aja. Tapi kalau aplikasinya bisa untuk dipahami oleh dia, itu berarti nilai plus. Jadi itu kategori disabilitas. Disabilitas di bawah ada yang low vision, jadi misalnya apps-nya bisa magnify atau bisa tulisan ukuran. Kemudian disabilitas ada juga yang colorblind, jadi misalnya apps-nya bisa high contrast gitu, kalau kali kita dasarnya hitam, atasnya putih, atau balik ya. Colorblind juga itu ada mulai dari derajat 20% sampai 100% cuma bisa lihat hitam putih. Dan itu kejadian di apps calon sebelumnya, ada mereka yang bikin aplikasi itu bisa berubah-ubah warnanya. Jadi kita bisa setting warna berapa persen tingkat buta warna kita misalnya. Kemudian salah satu, aku ngasih bocoran aja untuk kategori disabilitas ini. Kalau udah pernah bikin apps buat disable, biasanya tahu kalau misalnya mereka nggak bisa baca cuma logo. Jadi kadang-kadang kan cuma ditulis, cuma bentuknya pensil, bentuknya buku, ini artinya apa gitu. Tapi dia harus ada teksnya di bawahnya biar bisa dibaca sama screen reader. Jadi itu informasi aja. Terus terakhir, ini udah 4 kategori ya. Kategori yang terakhir apa itu, Pak? Kira-kira buat pemilu kategori terakhir apa?
kategori terakhir itu apps untuk crowdsourcing. Jadi kita berkaca sama pengalamannya Kawal Pemilu yang bisa crowdsourcing untuk rekapitulasi. Sekarang crowdsourcingnya boleh apa aja, boleh rekap, misalnya di foto, terus habis itu orang bisa input. Boleh crowdsourcing untuk data DPT, misalnya saya belum terdaftar atau apa. Jadi crowdsourcing pada intinya adalah membantu KPU mengumpulkan data. Seperti apa datanya di lapangan, itu mirip-mirip, tapi bukan pemantauan, bukan data pelanggaran pemilu, karena itu ada kategori. Jadi kurang lebih ada 5 kategori. Dan setiap kategori ini ada satu hadiah. Jadi sangat kompetitif. Bisa dipikirkan dari sekarang kira-kira. Saya belum berarti dibagi ya. Maksudnya kan nanti dipeserta lu ini aja, gue ini gitu kan jangan. Dan ya bisa pikir strateginya, karena kalau misalnya ternyata di kategori yang perempuan cuma ada satu yang bikin apps, dia udah pasti menang, itu udah pasti. Itu agak lama sih. Jadi gue sendiri bikin strateginya gimana saya jadi kategori apa yang sesuai kompetensi atau sesuai minat. Yang sesuai seksual juga. Yang sesuai seksual juga. Yang mana nanti juga bisa bikin apps perempuan. Apps untuk perempuan. Jadi yang penting esensinya akhirnya perempuan. Tapi kalau perempuan yang bikin itu dapat nilai. Kalau disabilitasnya yang bikin dapat nilai. Nah, sekarang di Jakarta ada kelompok-kelompok tunanetra, tapi developer jadi mereka bisa bikin apps sebelum mereka tunanetra. Dan kalau kawan-kawan ada tahu developer yang disable, terus kemudian diinformasikan aja supaya itu acara. Karena kemungkinan untuk kemudian untuk hadiah gimana mas? Hadiahnya di total hadiah di atas 25 juta. Dan total hadiahnya nanti hadiahnya bagaimana itu nanti akan diumumin ketika kita press conference tanggal 13 Oktober. Ada pertanyaan nggak? Ada kemungkinan nggak satu tim itu ngelibas banyak kategori? Kategori yang kiri bisa membuka. Kalau itu membuat tangan ya, kalau mau sendiri terpulang. Jadi boleh mengirimkan lebih dari satu aplikasi, tapi untuk satu kategori cuma boleh sampai tiga. Ya, misalnya sendirian nih dengan saya super hero nya gitu bisa bikin aplikasi banyak dalam waktu seminggu. Saya mau bikin 15 aplikasi satu kategori saya kirim 3 itu boleh. Kalau mampu. Kalau saya bayangin ini sih proposal. Oh, jadi semua kategori bisa jadi bisa datang menghubungi Bu Nurita. Dan terima kasih atas kehadirannya. Mohon disampaikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin hari ini tidak punya kesempatan untuk datang ke sini. Informasikanlah, sampaikanlah bahwa kita semuanya menanti partisipasinya di tanggal 13 nanti ya. 13 Oktober. Ya Oktober ya, jangan November ya. Acaranya 1 November betul, tapi yang disampaikan tadi Oktober semuanya. Dan harapan kami semuanya bahwa acara ini bisa sukses, bisa menjadi berita yang luar biasa dan menjadi kebanggaan kita semua di pemilu kada serentak tentunya di kota Surabaya. Akhir kata mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menepuk tangan.